Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorin. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial cara cek nomor kartu smartfren. Untuk itu, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, bisa simak videonya sampai selesai ya. Namun sebelumnya, pastikan teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan update selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, teman-teman bisa buka aplikasi telepon atau dialpon ya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan bintang 123 pagar, lalu panggil menggunakan kartu smartfren. Lanjut teman-teman masukkan angka 7, info Anda, dan kirimkan. Setelah itu teman-teman bisa masukkan kembali angka 2, cek pulsa. Nah, di sini sudah terlihat nomor smartfren kita ya teman-teman, beserta pulsa sekaligus masa aktifnya. Lanjut, di sini ada cara yang lebih simpel. Teman-teman bisa langsung ketikkan saja bintang 999 pagar atau bintang 999 pagar. Lalu panggil menggunakan kartu smartfren. Dan nomor smartfren teman-teman langsung bisa dicek ya. Sekaligus di sini ada informasi pulsa beserta masa aktifnya. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial cek nomor kartu smartfren. Bila bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.